mercon kretek dan mercon banting kita aduk jadi satu. Nanti kita tuangkan minyak, kita lihat reaksinya seperti apa ketika digoreng. Mantap, minyaknya sudah habis, sudah mulai panas, bisa dilihat minyaknya sudah muncul gelembung-gelembungnya seperti ini, bisa dilihat ya. Kita lihat nanti, kita tunggu sampai meledak bosku. Oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, Wong Lanang, Dolanan Mercon. Oke, sudah 2 minggu kita tidak membuat konten bosku, karena sekarang saya sudah berada di Jember, sedang kuliah. Tapi ini saya sempatkan untuk buat konten buat menghibur kalian. Jadi di video kali ini kita akan eksperimen menggoreng mercon bosku. Jadi saya penasaran seperti apa reaksinya kalau mercon digoreng pakai minyak. Oke, mantap, seperti apa videonya, gak usah lama-lama, langsung saja kita ke videonya, let's go. Oke bosku, ini dia kompor yang akan kita gunakan untuk menggoreng. Nah, ini sudah menyala bosku, apinya tidak kelihatan, masih bersih loh. Bisa dilihat ini mulai terbakar. Oke mantap, sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini bosku, minyak yang kita gunakan untuk menggoreng, mereknya Sedap bosku. Ada dua jenis mercon yang akan kita goreng. Ini yang pertama, ini ada mercon banting bosku, seperti ini. Kita coba buka ya. Kita coba buka di sini. Coba buka. Seperti ini bosku, mercon banting. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, kita akan menggoreng satu box mercon Komodo X. Ini mercon kretek bosku. Seperti ini, kita coba lihat. Jadi seperti ini, nanti kita goreng, kita lihat reaksinya seperti apa, apakah bisa menyala. Yuk, gak usah lama-lama, langsung saja kita ke videonya. Sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe di bawah. Oke mantap, let's go. Oke bosku, saatnya ini kita goreng merconnya, kita lihat reaksinya seperti apa. Sebelum digoreng pakai minyak, kita nyalakan mercon kretek terlebih dahulu, kita lihat reaksinya. 1, 2, 3. Wow, dia. Bisa dilihat guys, wajannya gosong. Kita coba tuangkan minyaknya di sini bos. Sudah menyala bosku. Oke mantap. Sambil menunggu minyaknya panas, kita coba nyalakan mercon kretek yang sudah dibuka tadi. Yuk. Mantap sekali bosku. Oke bosku, ini minyaknya sudah panas kayaknya. Mantap. Duh. Meledas guys telurnya. Oke bosku, sepertinya ini telurnya sudah matang. 1, 2, 3. Wow, kita lihat, mudah-mudahan bisa menyala. Mantap dulu. Telurnya endi guys? Ini kita goreng terlebih dahulu. Nanti setelah digoreng kita coba nyalakan nih guys. 1, 2, 3. Iya, bisa dilihat seperti ini bosku. Wah, wah, wah. Pertama kalinya menggoreng mercon. Adalah. Bisa dilihat bosku, hasilnya seperti ini kalau digoreng. Minyaknya menjadi hitam bos. Ini baunya harum bosku. Bisa dilihat bosku, ini kegosongan. Kelihatan nggak guys? Nah, seperti ini hasilnya. Ini seperti berambang goreng guys, kalau dilihat secara langsung. Kita coba tuangkan di sini bosku. Hasilnya gosong guys. Terlalu lama tadi memasaknya. Bisa dilihat hasilnya seperti ini bosku. Ini seperti berambang goreng atau bawang merah goreng. Ini kopong bosku. Mungkin tadi meledak di wajan. Ternyata sudah tidak ada yang berbunyi bosku setelah digoreng. Oke bosku, sekarang kita coba nyalakan ini mercon kretek Komodo X bosku. Seperti ini, bisa dilihat ya. Oke mantap. Kita buka. Kita coba goreng, ini minyaknya udah panas bosku. Mantap nih. Kita coba lemparkan semuanya bosku. Kita lihat reaksinya apakah bisa menyala guys. Buat kalian jangan pernah ditiru ya, ini sangat berbahaya sekali dan tidak dilandasi dengan ilmu. Ini hanya ngawur saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Nyala bosku. Ternyata mercon kreteknya ada yang mati aku guys. Ternyata ada yang menyala bosku digoreng. Ini takut bosku untuk mati.
kita masukkan semuanya mercon kretek. Ini kita masukkan semuanya bosku. Kita goreng semua mercon, kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Ini ada satu pak mercon kretek dan satu pak mercon banting bosku. Kita coba nyalakan semuanya, kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Ini bungkus yang terakhir bosku. Kita masukkan semua mercon kretek, satu box sudah masuk semua. Sekarang kita coba masukkan mercon banting bosku. Kita masukkan mercon bantingnya. Kita lihat nanti reaksinya seperti apa saat digoreng. Ini semua sudah dimasukkan, bisa dilihat bosku ini. Masih ada satu. Ini sampahnya, kita coba aduk ya bosku. Mercon kretek dan mercon banting kita aduk menjadi satu. Nanti kita tuangkan minyak, kita lihat reaksinya seperti apa ketika digoreng. Kita coba tuangkan minyak gorengnya sekarang. 1, 2, 3. Mendekat bos, bisa supaya kalian bisa melihat seperti ini bosku. Kita lihat reaksinya, ini sudah dituangkan semuanya. Kita tuangkan semuanya bosku, tidak nanggung-nanggung ini. Sedikit lagi. Mantap, minyaknya sudah habis. Wah, ini kayak membuat jangan bosku, sayur mercon. Pertama kali di dunia ini, sayur mercon. Siapa yang mau coba, komen di bawah bos. Nanti saya antarkan, saya kirim pakai GoFood ke rumah kalian masing-masing. Ini kompornya sudah saya nyalakan, tapi kita tunggu minyaknya panas terlebih dahulu. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa kalau sudah matang. Apakah bisa meledak semuanya atau tidak? Kita tunggu saja ya bos. Oke, mantap. Oke bosku, ini sudah mulai panas, bisa dilihat minyaknya sudah muncul gelembung-gelembungnya seperti ini, bisa dilihat ya. Mantap, nanti kita tunggu sampai menyala, kita lihat reaksinya seperti apa. Wah, mantap, ini sepertinya nikmat sekali kalau dilihat, bisa dilihat ya. Wah, mantap sekali bosku seperti ini. Kita lihat nanti, kita tunggu sampai meledak bosku, bisa dilihat ini. Sayur mercon bosku, siap untuk meledakkan mulut kalian. Mantap. Sudah ada yang menyala bosku, bisa dilihat. Mantap keluar apinya bos. Ayo kalian bisa mantap. Mantap sekali bosku, keluar api yang sangat besar sekali. Kalian bisa lihat ini nampaknya sudah matang, sebentar lagi akan menyala semuanya. Mantap sekali bosku, sayur mercon. Keren. Mantap sekali bosku. Kita lihat bersama-sama. Mantap sekali bos. Sudah keluar api ya HPku. Ada HP di sana bosku. Mudah-mudahan HPnya aman. Mantap. Bar, amankan bar HPku bar. Mantap bosku. Seperti ini bisa dilihat ya. Sekali bosku, bisa dilihat. Bar, peti aku. Apa ini bar. Mantap bosku, hasilnya seperti ini. Sangat wedi saya, deredeg bosku. Takut sekali kalau terjadi apa-apa. Ternyata hasilnya seperti ini. Kita coba lihat, kita buka bosku. Hasilnya seperti ini. Mantap. Seperti ini bosku hasilnya. Mercon goreng. Gosong semuanya. Sayur merconnya sudah matang bos. Oke mantap bosku, hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Ini masih panas sekali. Mantap sekali ini. Kita lihat wajannya seperti ini. Kita coba korek-korek. Oke bosku, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tonton video yang ada di sini, diklik salah satu. Next, kalian request, tulis di kolom komentar. Kita eksperimen, kita goreng apa lagi, kalian tulis ya. Langsung aja nanti, yang banyak komenannya nanti saya buatkan videonya. Oke mantap bosku, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.